Lautan adalah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh, sebagian besar oleh daratan. Lautan memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk yang ada di bumi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Laut menyediakan sumber makanan, air, oksigen, serta tempat tinggal bagi berbagai tumbuhan dan hewan laut. Tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan, laut juga memiliki banyak hal maupun peristiwa alam yang menakjubkan. Salah satu peristiwa alam menakjubkan yang berada di laut adalah adanya air terjun bawah laut. Ingin tahu lebih banyak terkait hal-hal menakjubkan yang berada di lautan? Simak video berikut ini. Tidak hanya berada di daratan, di laut juga terdapat peristiwa alam yang menyerupai seperti sungai yang berada di darat. Peristiwa ini disebut dengan sungai bawah laut yang terletak di Yucatan, Meksiko. Dilansir laman Roaring Earth, sungai ini berada pada kedalaman 180 kaki di bawah permukaan laut semenanjung Yucatan, Meksiko. Sungai air tawar ini dipisahkan dari air laut asin dengan bantuan lapisan hidrogen sulfat di atasnya. Karena lapisan hidrogen ini, jarak pandang menjadi terbatas, sehingga hanya penyelam berpengalaman saja yang diperbolehkan menyelam di sungai ini. Karena keindahannya, lokasi khusus ini sering disebut sebagai Cenote Angelita yang memiliki arti malaikat kecil dalam bahasa Spanyol. Air terjun bawah laut ini terletak di Denmark, tepatnya di antara Laut Greenland dan Laut Ørminger. Dilansir dari salah satu sumber, air yang padat dan dingin mengalir ke dasar laut melalui punggung bawah laut sehingga menghasilkan air terjun. Air terjun ini memiliki ketinggian hingga 11.500 kaki di bawah permukaan laut sehingga menjadikannya sebagai air terjun tertinggi di dunia. Air terjun ini memiliki arus yang sangat cepat. Air terjun bawah laut ini melepaskan lebih dari 175 juta kaki kubik air per detiknya. Untuk melihat keindahan alam ini, wisatawan biasanya harus menyelam menggunakan scuba karena letak air terjunnya yang cukup dalam di lautan. Great Blue Hole adalah salah satu hal menakjubkan di laut yang berlokasi di Belize. Great Blue Hole ini adalah lubang runtuhan bawah air raksasa yang melingkar di lepas pantai Belize dengan lebar 300 meter dan kedalaman hingga 124 meter. Lubang ini pertama kali terbentuk ketika zaman es dan di dalamnya berisi banyak sekali stalaktit raksasa. Selain itu, lubang besar ini juga merupakan tempat tinggal bagi banyak spesies hiu seperti hiu sirip, hiu benteng, hiu karang, dan lain sebagainya. Lubang ini dapat dikunjungi dan diselami. Bagi wisatawan yang ingin memasuki lubang ini, wisatawan dapat melakukan scuba diving untuk melihat keindahan alam yang berada di Great Blue Hole. Silvra adalah retakan yang membelah dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Amerika dan Eurasia. Dilansir laman Arctic Adventure, celah Silvra merupakan celah bawah laut berisi mata air bawah laut yang jernih dan memiliki kedalaman hingga 60 meter. Namun, apabila ingin menyelam, kedalaman maksimum yang diperbolehkan adalah 18 meter. Celah Silvra adalah celah berisi mata air jernih dan surga bagi para penyelam. Silvra menjadi satu-satunya tempat di mana seseorang bisa melakukan snorkeling di antara dua lempeng tektonik. Hal tersebut menjadi Silvra sebagai salah satu keajaiban Islandia yang paling dikagumi. Itulah fenomena alam menakjubkan yang terjadi di lautan.
Hal menakjubkan tersebut dapat terjadi dari berbagai faktor alam seperti perbedaan karakteristik dan peristiwa alam di masa lampau.